beberapa bulan yang lalu berencana untuk melakukan kegiatan hari ini. Jika Bapak Haji Tito Ali Hinsyah atau Haji Tito dan Bapak DRS Haji Rahmat Fitri Hadi atau Haji Nanda terpilih sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat. Oleh karena itu, acara hari ini terlaksana berkat dukungan dari Bici-Bici sejumlah 18 kelompok wilayah Kecamatan Pantai Cermen dan KW16 yang mendukung secara penuh baik secara moral maupun secara material. Secara moral, dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan kita hari ini adalah bentuk dukungan suara secara penuh pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat pada beberapa waktu yang lalu. Sedangkan dukungan secara material berupa bentuk sumbangan-sumbangan dari kecil kampung yang berada di seputaran PTC yang dengan sukarela dan penuh keikhlasan hati mau menjadi donatur demi terlaksananya dengan sukses acara kita hari ini. Dari itu, kami ingin sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Barat yang telah bersedia hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan para undangan yang telah bersusah payah meluangkan waktu dan tenaga kurang tepat atau kekurangan di sana sini yang mungkin di luar kendali kami. Bapak Bupati yang terhormat, inilah gici-gici yang duduk di depan podium ke-18 kampung di sekitar PTC yang tahu persis keluh kesah masyarakat masing-masing. Kami laporkan kepada Bapak bahwa Kampung Alulai Kemukiman Tanjung Melabu, Kecamatan KW16, Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut. Luas Kampung Alulai mencapai 3,012 hektar yang terdiri dari permukiman penduduk 132 hektar, lahan pertanian dari sebilik kebun 68 hektar, lahan sawah 82 hektar, lahan tidur 15 hektar, lahan rawa-rawa 25 hektar. Jumlah penduduk 68 jiwa dan kakak terdiri dari laki-laki 100 laki-laki 110 jiwa, perempuan 192 jiwa, kakak kurang lebih 15 kakak. Adapun kebutuhan masyarakat Kampung Alulai saat ini yang sangat mendesak atau lain, satu sektor pertanian, petani padi sawah membutuhkan saluran irigasi yang selama ini hanya mengharapkan tanah hujan. Dua, sektor lalu lintas membutuhkan sarana transportasi jalan. Kampung sangat kewalahan di musim hujan dan debu